Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa dengan bismillah salawat salam kami haturkan Nabi keluarga sahabat ikutkan sekumpul komplek Allah namanya kitab dan zikir salam curah banyak rahmat Tuhannya sekumpul mengumpul banyak ulama kumpul bersama hadir majlisnya seorang guru lautan ilmunya Syekh Munazzaini mimpin ta'limnya berbagai ilmu diajarkannya segala ilmu fardu ainnya tauhid dan fikih juga tasawufnya semoga Allah balas jasanya duhai guru ayah sekumpul engkau mendidik bimbing roh kami Nabi-Nabi nyeberluaskan sunnahnya Nabi Yahya sekumpul Allah masyhurkan berbagai ulama habaib datangan berbagai penjuru dunia datangan Mekah hakramu tak ketinggalan seorang ulama Allah komplekkan suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan. Siapa katamu tunduk dan sopan? Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya. Setiap tamu dan yang mu'alafnya diberinya duit dengan kasihnya. Sekumpul masyhur terbanyak muridnya lebih 10,000 orangnya terlebih-lebih waktu maulidnya kompleks sekumpul tak memuatnya beliau keturunan Syekh Arsyadnya Datuk Galampayan itu masyhurnya betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya beliau terkenal karismatiknya pejabat negara bahkan presidennya semuanya datang minta doanya ngambil berkahnya dengar nasihatnya tugas ulama amat beratnya bermacam rintangan dihadapinya segala fitnahan dengkian padanya diterimanya dengan lapang dadanya
Hidup di dunia, jangan herannya, negerinya bala, negeri yang bala. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah mujinya. Hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit takdir rasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, karena Allah cinta disakitkannya. Ini tibalah waktu wafatnya, rabuk malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musala raudhah makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya. Manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakan geretek hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya, jalanan penuh dengan manusia. Hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu tergelalap matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur khabarnya. Langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang yang disifatkan. Jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Duhai ayah guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami terkumpul di sini, berkumpul di syurga, berkumpul. Ini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu dan beri amalan. Pastilah engkau dikubur zaman, nerima balas jazaul ihsan. Ya Allah lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu ya Allah banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam syurga-Mu ya Allah, bersama Nabi juga
bersama Syekh Kinazaini ma'a salihin wal awliya'i ma'a salihin wal awliya'i. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Thank you.
ini.